Okey, cikgu akan edarkan kamu kad-kad soalan ini. Okey, kalau kamu tengok di sini ada banyak kad dekat tangan cikgu ni. Kan? Okey, di sini mewakili jawapan yang telah dibundarkan. Yang bawah ini adalah soalan yang kamu perlu jawab. Contohnya 13 dibundarkan menjadi apa? Kamu kena fikir apa jawapannya. Boleh? Kamu nak main tak kad ni? Okey, saya akan bagi kamu setiap seorang soalan ataupun kad ini dan kamu perlu jawab soalan berdasarkan kad tersebut. Siapa yang ada jawapan bagi soalannya daripada kawan akan tampal jawapan di papan putih kat depan ni. Okey, tengok betul-betul nanti ya. Saya akan bagi secara rambang. Okey, baik. Semua orang dah dapat kad masing-masing kan? Baik. Kat sini ada kad mula pada tangan cikgu eh. Kalau kamu tengok sini ada perkataan mula, di sini ada soalan. Okey. Soalannya cuba baca sama-sama. 22 digunakan menjadi 20. 22 dibundarkan menjadi 20. Siapa dapat kad 20? Berdiri. Nik Muhammad Izani dapat kad 20. Baik, okey, cikgu akan letak kad mula ni. Okey, di sini. Kamu nampak kan kad mula dia? 22 dibundarkan menjadi apa? 20 kamu jawab tadi kan? Okey, saya nak Nik Muhammad Izani bawa kad tersebut datang ke hadapan. Baik, 20. Kita tak kat sini. Mari sini Izani. Okey. 20 mewakili jawapan bagi soalan ini. Sekarang cikgu nak tanya Nik Muhammad Izani soalan yang bawah ini. Boleh kamu jawab? Apakah nombor 27 dibundarkan menjadi apa? 30. 30. Betul ke salah? Betul. Okey. Baik. 27 dibundarkan menjadi 30. Siapa yang dapat kad 30 di atas sini? Betul tak kad yang Amira bagi pada cikgu ni? 30. Betul? Okey, sekarang cikgu nak tanya pada Amira, apakah jawapan bagi soalan 13 dibundarkan menjadi berapa? 10. Menjadi 10. Betul tak Amira jawab? Betul. Siapa ada kad 10? Tunggu. Terima kasih Amira. Tahniah. Baik, sekarang ni kad yang Ain Hadirah terima pula ialah kad jawapan 10. Soalan yang cikgu nak tanya ialah 36 dibundarkan menjadi berapa? 40. 40. Siapa dapat kad 40? Okey, duduk Ain Hadirah. Okey, 40. Sekarang soalan ni ialah 52 dibundarkan menjadi berapa, Aina? 50. 50. Okey, siapa dapat kad 50? Okey, duduk Aina. Okey, tengok sini. Okey, betul tak 50 ni? Baik, sekarang soalannya ialah 58 dibundarkan menjadi berapa? 60. 60, betul? Okey, betul. Siapa yang dapat 60? Datang sini. Terima kasih, Aina. Baik, Aziz Amsyah. Soalan dia ialah 72 dibundarkan menjadi? 70. 70, betul? Siapa dapat 70? Mari sini, Ahmadini. Mana sini, Ahmadini? Baik, sekarang Ahmadini jawab soalan
78 dibundarkan menjadi? 80. 80. Siapa dapat 80? Okey, Fidani? 90. 90. Siapa dapat 90? Penggunaan kad interaktif merupakan salah satu bahan sumber pendidikan yang berkesan, bertujuan bagi menarik minat murid terhadap pembelajaran. Kad interaktif membantu murid memahami, seterusnya meningkatkan tahap penguasaan dan pemahaman asas mata pelajaran matematik. Murid dapat menggunakan kad interaktif untuk menyelesaikan masalah asas dalam kemahiran matematik. Kad interaktif yang disediakan mestilah menarik dan mampu merangsang pemikiran murid. Pendekatan yang digunakan dalam pembelajaran asas matematik melalui tajuk membundarkan nombor bulat dilaksanakan setelah murid memahami konsep asas membundarkan nombor. Pemahaman tentang sesuatu konsep dan minat adalah penting dalam sesuatu pembelajaran. Penggunaan kad interaktif ini dianggap sebagai satu permainan. Kaedah ini memberi peluang untuk murid berinteraksi dengan nombor antara satu dengan yang lain. Secara tidak langsung, ia merupakan satu pendekatan yang mengukuhkan lagi pemahaman murid terhadap konsep matematik yang diajar. Tambahan pula, kajian yang dilaksanakan melalui pemerhatian menunjukkan strategi permainan adalah efektif untuk memotivasikan pelajar dalam pelajaran matematik sekaligus menjadikan pembelajaran itu lebih bermakna. Pengajaran membundarkan nombor dimulakan sebelum ini dengan aktiviti yang lebih mudah, diikuti dengan pembelajaran yang lebih kompleks, yaitu membundarkan dua jenis kategori nombor yang diperkenalkan secara tidak langsung pada akhir pembelajaran. Okey, mari sini tengok. 780. Tunjuk pada kawan-kawan. 780. Kenapa dah ada tamat? Habis. Maksudnya dah habis permainan kita. Okey, tepuk tangan untuk diri kamu sendiri. Ada tak lagi yang masih kad ada pada dia? Tak ada. Semua dah bagi kad pada kad depan ni. Bermaksud kamu telah menjawab ke semua soalan-soalan yang diberikan dengan betul. Okey, jadi maksudnya kamu dah faham macam mana nak membundarkan nombor. Okey, sekarang cikgu nak kamu tengok balik semula pada kad yang ada kat depan ni. Daripada mula sehingga kad yang di sini. Okey, kalau kamu perhatikan pada kad yang mula sehinggalah ke 90 ini, kamu dapati jawapan dia ada satu sahaja. Okey, tetapi kamu tengok pada soalan ini. 345 dibundarkan menjadi 350. Kenapa ada 300? Sebab apa? Sebab 300 ialah dibundarkan kepada ratus yang terdekat. Semua ni melibatkan ratus yang terdekat. Jadi ada dua jawapan. Walau bagaimanapun, kamu telah berjaya menjawab ke semua soalan yang cikgu berikan dengan tepat sekali. Maksudnya kamu dah boleh membundarkan nombor dengan sangat baik. Tahniah. Okey. Kesimpulannya, latihan ini telah membantu meningkatkan pemahaman serta minat murid terhadap mata pelajaran matematik atau sekurang-kurangnya mengekalkan minat yang sedia ada.